Video sejumlah pemulung mengambil barang bekas dan dipergoki pemilih rumah viral di media sosial. Salah satu akun yang menunggah kejadian ini, yaitu akun bernama @mustakin. Pada postingan akun @mustakin tersebut tertulis, "Terekam kamera pengawas. Sejumlah orang yang berprofesi sebagai pemulung barang bekas memasuki rumah yang pagarnya ditutup dan mengambil barang-barang yang berada di teras rumah milik warga. Saat pemilik rumah memergokinya, para pelaku tersebut sudah melarikan diri." Kejadian di daerah Merauke, Papua. Aksi dari para pemulung itu terjadi pada Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Atas kejadian ini, tidak sedikit pro dan kontra dari netizen membanjiri akun tersebut dengan komentar mereka. Ada yang berkata, "Itu namanya pencuri bukan pemulung." Tapi ada juga yang berkata, "Karena kalian tak perhatikan mereka yang kekurangan."